Provinsi Jawa Tengah mengajak berbagai pihak untuk mengejar terwujudnya rumah pemotongan hewan RPH halal. Salah satunya adalah perwakilan Bank Indonesia, BI, Jawa Tengah. Keberadaan RPH sendiri juga dapat menunjang wisata halal di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin usai melakukan kunjungan di RPH Torres Farm, Kabupaten Magelang pada Kamis 14 April. Kami mengajak kepada BI Jawa Tengah untuk bersama-sama mewujudkan apa yang sudah menjadi planning Provinsi Jawa Tengah, yaitu menjadikan wisata halal di Jawa Tengah, termasuk salah satunya adalah wisata halal kuliner. Perwakilan BI Jateng akan memfasilitasi RPH Torres Farm dalam mendapatkan sertifikat halal dan mengembangkan kemasan produk. Taj Yasin berharap nantinya RPH Torres Farm dapat semakin berkembang. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mewujudkan RPH-RPH yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi amanat undang-undang.